Ya damai lah. Kamu mau ngapain kesini dong? Mau minta rokok pasti kamu ya? Ya, kok lu tahu aja? Sini bagi rokoknya, Mit. Oh, Cil, dilarang rokok. Udah sana kamu berangkat sekolah aja, Cil. Kala itu, supir truk Pertamina tak menyadari jika ada kebocoran pada pipa pembuangan bahan bakar, dan bahan bakar pun tumpah berceceran sepanjang jalan Kota Karang Kadempel. Akibat kejadian ini, terjadilah ledakan besar di depan pom bensin hingga membakar dua truk yang melintas. Isap, katanya tadi minta joinan. Aku disuruh ngisep rokok sisa. Amit-amit dul-dul. Bau cigong. Astagfirullah! Astagfirullah! Ya Tuhan, ada kendaraan yang terjebak di dalam api. Bagaimana dengan nasib mereka? Mari kita doakan. Semoga para korban baik-baik saja.